Siapa? Nah, kita siapa? Mau beli wedang berdua kok. Betul. Ini kan? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Wewe siapa? Loh. Saya enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Semuanya enggak tahu. Lupa. Siapa? Ini Samgong. Poin jantung. Siapa? Makanya lama lu namanya lupa. Maju krodok. Dari depan sini, dari depan sini. Hei, dari depan. Dari depan, larinya ke depan. Dari depan. Sudah ada. Udah kalau ini kuat untuk satu orang kuat. Kuat. Kan, tambangnya. Beres. Ini untuk satu orang kuat. Iya. Bantu. Ger. Tapi nanti saya boleh kan? Boleh bantu kan? Boleh kan? Boleh. Aku bagian narik. Terus, lih. Lagi. Oke. Dilemparin. Nanti dihitung. Ada dua, udah. Mau kembarannya mungkin. Wah! Ampun, Ki. Ampun. Tarik. Ampun, Ki. Saya tidak tahu, Ki. Eleng, Ki. Jetong, Bol. Satu! Kamu harusnya tahu. Timbol, tapi saya paling tidak kalau itu mengetahui siapa yang ini. Maaf, kok kemana kamu beriabah sendiri? Tadinya saya sudah memberi apa-apa, tapi saya tahu sendiri anak-anak ini masukin si Samlong itu. Aku bilang apa? Nggak kuat kalau nggak tak bantu tadi. Coba kalau saya tak nggak bantu, nggak mungkin ketarik. Cengkolmu melotrok gue. Kalau nggak dibantu kamu, nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Kalau naik aku yang mati, Bol. Tadi kok bisa begitu gimana sih? Oh, jelas. Kalau Samlong memang mempunyai kesaktian yang lebih daripada yang lain. Bukan kesaktian, permintaan. Yang penting permintaannya diizinkan. Amang. Siapkan senjata. Siap senjata. Tenang. Ubar jalan. Hei, tanggung. Serbu.
wedoki lho. Wedok ngono, lanang gak ngono. Gak seneng wong. Mau bersihin apa? Pelecehan, gak boleh begitu. Doyo enak, saya juga enak. Ini kok gak enak? Itu namanya memojokkan teman. Gerennya bilang kan lu? Mendiskredit. Belong ini kalau marah, berbahaya. Loh, belum tahu gua ya? Loh. Yo. Belong kalau marah. Marah. Ada pedang. Ada pedang. Diambil pedang. Ambil pedang. Ada pisau. Pedang kamu. Pedang lo. Ada pisau. Lo belum tahu tahun 42 Indonesia dijajah Jepang. Yang ngusir tentara Jepang siapa? Siapa? Apa? Aku urung lahir. Kodok. Ayo, aku belum lahir. Takut apa-apa. Makanya belong jangan dibuat sembarangan. Ada pisau. Ambil pisau. Tusuk sama tusuk. Tusuk. Apa enggak sakit? Enggak. Meleset. Ada golok. Ambil golok. Belong. Belong. Ada jemuran. Ambil. Ambil. Mana ada orang suruh ngambil jemuran. Ya. Memang dikira aku pencuri. Aslinya? Aslinya kan enggak ya. Ya. Yang nyuri kan ini. Tuh. Siapa nyuri? Kamu. Sembarangan ngomong. Loh, jadi pencuri itu enggak pernah. Iya, itu enggak pernah nyuri. Nyolong sering. Dikit. Makanya jangan jadi pencuri. Kalau kita jadi pencuri, terus? Kalau ketangkep polisi enggak masalah. Tahu tembak, duar. Itu kalau polisi. Kalau kita ketahuan hansip, yang belum pernah nembak, maunya nembak kaki merebet, duar. Apa enggak sakit? Nah, makanya. Makanya kamu jangan dikulangi. Aku loh. Kamu yang salah. Jangan pulangin. Jangan, biarin. Apa? Helm. Bilang, gini. Tangan kiri dulu. Tumpangin. Bilang. Pak. Kasihanilah. Wah! Jadi tak ajarin. Kok marah lo? Dikira ngemeng. Tak ajarin. Pak. Pak. Kami. Atas nama. Putra Putri Indonesia. Gak sopan. Pak, kami atas nama keluarga sendiri. Yo, tidak lama lagi jenazah akan diberangkatkan. Memangnya yang mati siapa? Hah? Kamu. Nah, kamu mau? Loh, aku mati gelem mangkate sing ngrasa-rasen. Doya dia malah nyumpahin temen. Malah nyumpahin temen. Nah, yang neng kelemarin suka ngedang. Oke. Ya. Lang. Apa Lang? Lang. Kamu teler. Apa itu Lang? Teler. Enggak. Lah kok? Enggak. Terbalik lu. Oh. Dan enggak usah bertengkar sama Miyogo. Kok Miyogo? Wi. Miyogo. Kita jaga. Wi. Miyogo. Jaga. Meningkatkan kewaspadaan. Tuh. Gusti Purnonoto. Nah. Daripada kita jenuh. Jenuh. Nyanyi. Daripada kesepian ya. Nyanyi. Trio Libel. Trio Libel. Kalau solo, satu solo. Satu solo. Dua, duet. Duet. Tiga. Trio. Trio.
4? Enggak, solo. Quartet? Solo. Nek 9? Hah? 9. Melet? Ah, goblok. Apa? 9 itu Q. Kalau 9-9, kiu-kiu. Nyanyi. Lambemu mana? Yang mana? Kiu-kiu. Apa ya? Kayak rembelo. Itu sebetulnya baterimu itu jelek, cuman kumisnya dibagus-bagusin. Kalau biarin, biar keren dong. Kayak lalat juga sembarangan naroknya. Lah ini? Nah ini lo asli. Kalau belok ini keren. Keren. Lah itu rumungker orang leren-leren. Nyanyi. Cereo Libel ya. Ayo. Loh. Ayo. Lagunya jangan jauh-jauh ya kayak tadi lo. Pengawan Solo. Ngawur itu jembatan merah. Oh. Jembatan merah. Jembatan merah. Lah iya. Lah lagu apa lo? Bengawan Solo. Lah iya. Itu tadi kan Bengawan Solo. Itu salah. Ya, itu lagu Jembatan Merah. Jembatan merah riwayat bolak-balik. Lagu Bengawan Solo itu enggak begitu. Gimana? Bengawan Solo riwayatmu in. Ninya mana ninya? Ninya enggak ikut. Ini kan Bengawan Solo riwayatmu. Enggak, Bengawan Solo riwayatmu in. Ninya mana sih, Cak? Ini enggak ikut nih. Lo ninya ada? Enggak ikut kok. Bengawan Solo riwayatmu in. Nah, ini ikut. Nah, kamu? Enggak. Coba kamu. Bengawan Solo riwayatmu in. Yang ikut Muin, padahal Muin itu mertuanya Doyok. Enggak, mertuanya ini Abas. Abas siapa? Abas Mansur. Abas Mansur. Ini Trio Libel. Lagunya lagu kenangan, Kuis Plus. Tul Jaena. Tapi syairnya diganti. Tul Jaena. Oh ya, kompak ya. Kompak bertiga dulu Tul Jaena ya gitu. Tuh, dua, tiga. Tul Jaena! Katanya hancur Nina. Katanya suruh kompak. Kok gimana minta bayaran kamu? Kan harus kompak. Tul. Kamu ngetulnya jangan kenceng-kenceng. Aku seneng yang kenceng. Tul. Nah, ala pelit amat sih. Tul. Ayo. Satu, dua, tiga. Tul Jaena, Jaena Tul. Katanya kamu suara satu, dua, tiga. Tul. Nah, kan. Tul. Nah, dua. Tul. Jadi supaya luwes nyanyinya atul. Itu kan enak kan? Atul. Ya, Pak. Atul. Mayu. Atul. Tak tul. Tul. Kok ini ya? Ini loh. Nah ya, ini sudah maju, narik ini yang gini. Ya. Oh, dua, tiga. Tul Jaena, Jaena Tul, untuk cari banyak nok ya bacil kari siji. Awan-awan kok mahangan nongko. Nongko mateng rasane legi. Dadi perawan pojo nyek Joko. Joko ngono mengandung gizi. Tul Jaena Tul cari banyak doki bajul kari siji. Sedan cilik, sedan ireng bubar tabrakan. Perawan cilik, perawan-perawanan.
Perawan meteng, bubar tabrakan. Wow. Maunya maju karena ada lemparan balik mundur. Waduh. Jadi orang jangan suka menyindir. Lu kok nyindir? Nyindir siapa? Walaupun aku gak perawan, aku perawan itu urusanku sendiri kan. Loh. Berarti kamu merasa kok tersinggung? Kenapa? Tersinggung. Siapa? Abul. Abul. Jenemu kabul ya? Tes, tes, tes. Disenangis. Gemes kok itu yang di... Marah ya marah, mana ada daun pisang. Lu tadi omelin sama Pian lu. Siap-siap dirusak-rusak. Pian, Pian. Ada apa sayang? Kenapa kamu sih? Duh. Yang putri. Yang putri. Kita tak melompok mau itu. Kamu dari mana? Ya, jangan tersinggung. Kan ini mana? Aku mau kemana, aku mau kesana, mau kemari. Kayaknya aku gak ada yang menghalang-halangi. Masuk! Hei! Hei! Masuk! Cewek, jalan di sini aja, jangan ke sana. Jangan ngadep ke sana. Jalan itu yang anggun gini loh, Teh. Mana jalan gua, yuk. Bayangan. Begitu Tesi jalan ke sana, balik di sana celoro gitu. Nah, ada apa itu, Tes? Oh, ini. Roa. Nesu. Nesu. Enggak marah. Aduh, aduh. Apa sih arti sebuah kata marah? Ya. Maaf, jangan pada bengong. Bengong. Kenapa sih? Setiap aku pergi, aku nggak ada. Selalu kamu berasan-rasan. Enggak, memang tadi ada yang ngerasani. Aku bilang, boleh ngomong, cuma tangan jangan meraba-raba. Itu cuma dipegang gini, wah so amat. Emangnya badanku hanya untuk kamu? Hah? Maaf ya, bukan aku so cantik. Memangnya aku doyan melihat kamu. Oh, delok duwe. Enggak, tadi memang begini loh. Jangan lho, tes. Tes. Jangan. Tadi ada orang. Diem tuh tanganku, jangan berabat ngomong kayak gini dari jauh. Menghargai. Jangan dilecehkan. Maaf, tadi itu begini loh, Mak Tomblok. Oh, Mak Tomblok. Gini. Coba ngomong yang bisa saya terima. Memang ada orang. Kenapa? Tadi bilang, Om Tesi kok nggak keluar-keluar ya, gitu. Siapa? Om. Pak Om itu, Om batuk gue, Pak. Ngawur. Loh, mendingan Om Tesi. Kamu itu sedikit membantu. Enggak, mendingan Om Tesi dari bol. Nah. Mendingan kamu Om Tesi. Kamu nggak dengar. Enggak, memang tadi ada orang, Tesi kok nggak keluar-keluar. Lah kalau keluar mau diapain? Mau saya beli untuk seret-seretan anak saya. Kamu mau dibeli. Siapa? Kamu. Mau dibeli terus ditalenin untuk geret-geret anak-anak ini. Berarti aku masih punya harga diri dong? Iya. Oh, bangga. Masih bisa dibeli? Ya itu, tapi untuk mainan anaknya. Diseret? Digeret. Mau. Kok kayak anak kiri? Kalau mau. Ojan mesu toh. Kalau mau. Anggun sekali ngambilnya. Biasanya juga yang ini. Pulang ini. Kenapa? Baca. Ada hal yang tidak memungkinkan? Dari keluarga Pak To. Pak To? Oh, berarti bojone buta, wi. Pak To. Pak To kan bojone buta. Itu yang laki namanya Pak To. Lah iya, istrinya kan berarti buta. Lah bojone Pak Cari? Bure. Kalau bojone Pak Kus? Eh, bojone Kabul. Bubul. Yang bicarakan situ sendiri. Orang jangan kasar-kasar dong. Tak kasih uang 200.000, aku besok beliin TV ya. Tombok, mau gak 200.000 kok? Piro? Nih lo, kamu kain kafe gak mau pagi. Iya, kita bagi. Kita bagi. Ini yang dapatkan kamu dengan saya.
Kamu satu. Aku satu. Iya. Adil. Kamu dua. Dua kan aku. Iya. Iya. Oh, terak. Iya. Nah, kamu berapa itu? Tiga kan? Aku cuma satu tok. Iya. Setak-setak, bro. Setak. Ngapain kok malah ribut? Kita udah ada tabang ini sih. Kamu satu. Aku berapa nih? Satu. Iya tak? Kamu berapa? Adil. Ini berapa? Dua. Dua lembar kan? Iya. Ini berapa ini? Dua. Nah. Ini berapa? Satu. Berarti itu berarti berapa? Tiga toh. Tiga lembar toh? Iya. Aku cuma satu. Ya kan berarti kan sudah kan? Bener kan? Lepas. Hei, sikitnya kayak jahe. Ngapain sih? Gak kesana dong. Kok ribut? Kok ya apa sih? Aku satu. Satu. Kamu sih? Aku satu. Satu. Aku satu. Satu. Aku satu. Kamu dua. Aku satu. Nah. Oh, kamu tiga berarti aku cuma tambah satu tok kan? Berarti kurang dua. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Benar. Bener kan? Enggak. Kowe kok akan men tolong. Kayak ora iso ngitung duit. Jangan ribut, dibagi susah kan? Dikasih rezeki malah ribut, itu enggak pantas, enggak mensyukuri. Dah, duit ini dihitung hilang, tak buang. Tak temu sendiri. Ribut aja. Buat apa? Kamu tak doain sakit perut, enggak sembuh-sembuh kamu. Sakit perut yo ben. Kere kowe. Nah, sekarang kita nggak boleh bertengkar. Kita ya, semua teman, sahabat. Marilah kita menghibur para tamu undangan yang ada. Permintaannya lagunya lagu, apa tapi lagunya apa? Mbak Tesi yang nyanyi. Lagu apaan? Dah, lagu yang terserah. Bengawan Solo. Coba mas. Oh, nadanya enak. Loh. Enak. Naik taksi, kok naik beca? Nah. Lihat Tesi kepalanya botak. Jangan dirokan mas. Naik taksi. Alah, lu itu. Coba nadanya mas. Orang nyanyi itu harus pinter, mulut balok. Iya, iya, iya. Balok, lihat tinggal baloknya itu sebesar apa? Sebesar batuk ini. Nut balok itu. Nut balok yang berdiri itu. Oh, iya, misalnya kamu, coba kamu nyanyi. Aku yang nut baloknya coba. Kamu nyanyi. Coba. Naik taksi sama Pak Timbul. Nah, ini. Do, re, mi, sol, fa, do. Ayo. Coba, nyanyi lagi. Ayo. Aku itu nut balok. Ayo, kamu nyanyi. Ayo, ya, ya. Coba. Naik taksi sama Pak Timbul. Do re mi sol fa re do si mi. Fa re do si mi apa sih? Fa nek balok ayo. Aku yang nyanyi. Lihat si namanya Kapul. Do kok lihat si namanya Kapul. Bengawan Solo. Do re mi sol fa. Mana itu kegampangan ini lo. Iya, Pak Teh. Gusti aku Gusti Pak Teh ingkang minulya. Gusti ingkang minulya. Mbok bile kawula sesarengan kanca-kanca kula kiambek niki. Wau kanca kiambek iku apa? Wau seneng-seneng amargi ura-ura. Ura-ura pekerjaan pun selesai sedanten. Ura-ura pekerjaan. Bagus. Tapi kamu tidak tahu kepentingan dari kadipaten. Ya, mari kita pecahkan bersama, mungkin saya bisa. Wah, sombong. Pecahkan. Kok saya diperintah sama Tesi itu? Kita ini jaga. Jaga. Nampak gantian sama si Jogo kalau si Jero. Ini maunya gimana nih? Bunuh aja. Bunuh aja. Untuk proyek percontohan. Proyek percontohan pembunuhan. Saya nggak usah dibunuh, besok mati sendiri. Ini kan ada pekerjaan yang gak salah. Kok mati tenang orang takut? Ngomong gitu loh. Tuh, disumpahin sama prajurit. Mati bener loh. Ojo mati, ojo mati. Juga setuju. Setuju. Malah, sumpahnya bayarannya mau sidik-sidik ramah. Gak nesu. Jangan kecek di situ. Dia betulnya nyek loh. Bayarannya sidik ramah mandi. Ini uang akeh kan tetap mandi. Urunan, Raan.
Lumpur ada sini mandi. Di dongano urunan ya kalah kowe. Sekarang yang penting membicarakan hilangnya gustimu pangeran waktu itu. Ya justru itu sampai sekarang tahun sampai sekarang enggak pulang-pulang. Sehingga kadipaten ya toh, kadipaten kita diduduki oleh pamannya sendiri. Dan justru karena itu. Sudah tidak ada adipati yang duduk di singgasana. Iya. Sehingga singgasana itu kosong. Iya, iya, iya. Hei! Ngomong biayaan. Bebas, tapi kayak raja. Hati, tapi mbak yo. Apa? Tepos liro. Tepos liro. Mereti, tepos liro ki apa? Meresane kula jeneng wonten riku. Waduh. Padahal kowe ngerti artine tepos liro. Tepo kuwi tepak, sliro ki budak. Nah. Dadi pas sing budak. Tepak budake. Apa ngoten? Iya. Oh, gak kurang aceh ya. Oh, aku padake merbuat. Ini sampai sekarang belum bisa menemukan. Yeah. Nah, aku mendengar di daerah desa yang namanya Desa Dangiran, ya, yeah. Itu ada sesuatu orang yang namanya Demang Sagutro, ya, yeah. Itu sesongah sesongaran. Ngerti apa enggak? Sesongah sesongaran. Tahu enggak? Tahu. Sesongah sesongaran. Tahu enggak? Apa coba? Tahu. Ya, ya apa? Sesongah sesongaran itu ya kiu-kiu itu mau. Songo-songo kan? Ngawur iki. Sesongah sesongaran itu artinya jobrio. Nih, jobrio. Aku sastra, Bes. Sastra. Iya, iya, iya. Iya, porke. Jangan cepetan. Benar. Benar. Artinya hingga sekarang ini mereka itu tidak menghargai dengan adanya kadipaten. Itulah sebabnya. Seolah-olah tidak menghargai ya. Betul. Tidak menganggap remeh kepada kadipaten ini. Kadipaten? Apa sebabnya saja, gempur. Saya gempur ini sopo. Gempur remeh loh. Terus aku tak jajar kena. Nanti keculek aku lagi. Nanti keculek. Satu lubang jajar deh. Salah. Kesana. Sini. Ayo, rame-rame ke dia dulu, lho. Rame-rame. Kok jejek karo ya? Terus? Nah, sekarang ya. Kita sudah persiapan untuk mencari di mana perginya gustimu itu. Apa di daerah Pedangiran sana, ya. Atau tidak? Kita cari aja, Tesi hilang Tesi. Tesi. Aku hilang aku. Tesi. 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 Aku hilang aku. Jaga. Aku hilang. Tesi mau nih. Tesi. Aku sekarang. Karo. Karo. Tesi mana Tesi? Coba sana. Kita mau beli wedang berdua, betul? Ini kan? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Wei siapa? Loh. Saya enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pokoknya enggak tahu. Siapa? Ini Samgong. Kok itu jangan. Siapa? Makanya lama namanya lupa. Ya, buat ya mugi panjenengan. Iya. Siapa? Manutesil. Ya tak delok-delok. Yang tak sawang-sawang tuh kok. Pakaiane lan pribadine kaya ceblong. Sambong gak oleh ceblong. Rambemu dek. Eling aku gak sapa. Iki gonggong. Belong. Loh, belong iki. Belong. Iki jenengku. Akhirnya. Samplong. Oh, samplong. Samplong aku. Pate. Nggih, pate. Pate. Lunggu. Kowe lunggu. Iki pangeran Pati. Nggih. Pate, lunggu. Kenapa? Pelopar Nesari. Rameswari. Rameswari ini siapa? Ya ditumbak tenan. Rameswari ini siapa? Sinyali tumbak lorong. Mata lorong. Lorong. Apa tadi? Rameswari tumbak. Tak tumbak enggak siji ning loro. Dadi siji. Mboten Gusti, sampun klentu pamangke. Menika tesino Prameswarinipun Nanang. Asli niku. Teh,
boleh aku bercerita dan kalian dengarkan semuanya suka suka. Begitu aku terdampar di desa Dangiran, aku kawin dengan seorang putri yang sangat cantik sekali. Hidupku sangat bahagia sekali, bebas dari segala polusi Kadipaten. Apa itu yang namanya tata kerajaan, tata negara Kadipaten? Aku sudah tidak mengenal sama sekali. Cuek ya, cuek. Hidupku bahagia sekali. Di desa itu? Di desa itu, wah asri, semuanya pemandangan di desa. Tapi ada yang berkuasa di sana. Nah ini, Demang tadi yang saya ceritain. Demang Sagutro. Betul. Nah, Sagutro, siapa? Sastro, Gotro. Sastro, Gotro. Sagutro. Sagutro. Demang Sagutro. Betul. Tindakannya sewenang-wenang. Ya toh, sewenang-wenang. Aku bahkan di penjara. Loh, kurang ajar tuh. Dengan tuduhan membunuh. Wah, ini kurang ajar. Menyandar saya ya. Di penjara. Ini saja caranya sama. Doyan nih. Cerita cerita tapi jangan menyinggung perasaan dong. Enggak, kamu tersinggung. Gusti, katakan dirinya. Jangan bilang di penjara. Dibui. Waduh, ae. Enggak, ini ceritanya dia. Terus aku tidak cerita di penjara dan dibui. Aku pernah dihukum sama dia. Iya, iya, iya. Terus? Aku pernah dimasukkan dalam penjara dan pernah dimasukkan dalam kotak. Bahkan mau digantung. Kejam sekali. Tindakannya dia. Padahal belum pernah aku diadili sama sekali. Berarti yang tadi itu sesungah-sesungah rendah. Oh iya. Jubrio. 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 Terus tindakanmu apa? Nek duwe pangeran didok sio karo. Gusti! Itu siapa tuh rame-rame itu? Woi! Masuk! Saya perkenalkan ini Demangnya, ini Wademnya. Wakil Demang. Oh, Wakil Demang. Oh, yang Sagutro. Sagutro ini. Demang Sagutro. Ini, manusianya ini. Ya. Kalau begitu, ada kepentingan apa ini Demang dan Demung? Saron, Endang. Ya, wakilnya itu. Satem. Loh, satem. Hei! Wong gak degulu. Loh. Wong gak degulu. Wong gak degulu. Jangan macam-macam. Nyai! Wakil Demang gak degulu. Wakil Demang. Orang degulu. Mana? Yang namanya Sagutro yang mana? Saya. Ada urusan apa ngejar-ngejar dengan Samplong? Samplong membuat kesalahan di Kademangan dan Gang. Oh. Dan Kademangan itu daerahnya. Oh, ini prajurit yang orangnya sesonga-sesongaran. Oh. Serbu! Berhenti, ayo bungkus.
sini, tunggu sini. Hei, prajurit, prajurit. Ampun. Belum tahu kamu, belum tahu. Jangan jangan tahu siapa yang di belakangku ini, Gusti Adipati. Tenanglah lebih dulu. Baik Gusti. Silakan masuk. Ada permasalahan dibicarakan. Bos, Mansa Putra nih. Jangan tahu gimana, ini kan dengan Adipati kok. Hah? Ini kan dengan Adipati. Loh, kan tinggian Demak. Adipatinya. Iya, gak ngomong tadi. Wakilnya Demak gak punya leher. Jangan. Gusti, ini. Kembali sendiri. Kembali sendiri mana? Tadi kan kembali sendiri. Dikejar-kejar kok kembali sendiri. Iya, dikejar-kejar oleh ini. Kalau gak dikejar ya gak kembali. Inilah di Mas Sandi, no? Betul. Lelah sudah berapa tahun gak ketemu? 2 tahun, kakak. 2 tahun aku berkelana. Ke ujung dunia. Sejak muda... Namanya Samlong kok ini. Iya, Sandi. Samlong. Sandi. Kalau begitu sama dengan Sandi Prambanan ya. Sandi, woy! Sandi! Sandi, kan? Muka kayak Durno. Demang karo wakile ini perbuatannya tidak benar, kakak. Betul! Ya, layu sama ya. Ini Demang wilayah mana? Ini wilayah Dangiran. Dangiran, mesti Dangiran. Namanya? Dangiran. Saya Sagutro, Kanjeng. Dulu. Kok Demangnya Sagutro? Iya. Enggak tahu, di daftar enggak ada nama Sagutro. Adipati kok malah enggak tahu? Harusnya Demangnya namanya Wijanarko. Betul. Dulu Wijanarko, lama-lama Sagutro. Loh. Enggak. Itu berdiri sendiri nih. Enggak ada Demang kok luntur tuh enggak ada. Hei Sagutro, ini kamu jadi Demang mesti berdiri sendiri. Pakai nyogok-nyogok, nyebar duit. Loh kok nyogok gimana? Apa pentingnya? Kadipaten enggak ngerti. Ya, saya menjadi Demang tuh swalayan. Swalayan? Maksudnya apa? Ya melayani sendiri. Loh. Saya tidak membutuhkan SK dari Kadipaten. Tindakannya juga enggak benar, suka minum medok. Wah, sudah. Goda-goda canda-canda. Komplit ini. Main, minum, kadat, medok, ini maling. Pokoknya enggak ada yang berani sama maling Molimo. 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 Saya izin nemok. Satunya? Matamu. Ini sampai terjadi peperangan dan perkelahian massal. Padahal Dangiran itu wilayahku. Ini prajuritku, ini kawulaku. Sampai terjadi perkelahian massal gara-gara si rampok Kecu Sagutro yang telah mengangkat diri menjadi Demang. Iya, itu dulu rampok itu, copet itu dulu. Udah pernah dicopet. Ya, sebenarnya kalau kita mau mengkaji permasalahannya, permasalahannya itu bukan hanya sekedar pertarungan massal, perkelahian massal, tapi ada sumbernya yang dilakukan oleh Sandi Samlong ini. Ketahuilah, Adi Sandi ini adalah adikku sendiri. Adik Adipati. Tapi di dalam... Hei, terserah. Gimana? Kok terserah? Kalau orang ditawani, kok terserah loh. Ya, kita harus merunut. Kanjeng Adipati. Pilih ini visi. Murah, bisa orang nganggu. Serang nganggu ini, ini wes final. Orang nganggu ini visi final. Final Van Dulwinata. Jadi diam, kamu. Saya itu sebenarnya ya maksudnya itu yang mau bersikap adil. Tapi memang kemampuan dan intelijensi saya tidak sampai ya sekenanya saja. Yang jelas permasalahan dengan Adi Sandi itu bisa diselesaikan. Ya. Yang penting kamu merusak ketentraman wilayahku Tunjung Pulo. Ya begitulah kira-kira. Tapi Kanjeng, saya seandainya mempunyai kesalahan, saya mohon maaf. Apa ya, permintaanmu? Minta maaf lah. Apa ikut narik tambang?
Enggak, Pangeran. Enggak. Kamu tahu sekarang aku? Tahu. Aku enggak. Adalah Sandi Nayawan. Sandi Samrong. Kalau penjenengan Sandi Nayawan, orang dua ini Sandiko Dawuh. Jadi yang minta maaf Gusti, karena tadinya kan tidak tahu kalau Gusti Sandi Samrong ini adalah pangeran. Enggak ngomong sih. Aku bisa memaafkan. Tapi hukum di Tunjung Pura tidak begitu mudah memaafkan barang siapa kamulah yang melakukan hal yang salah besar. Ya, lebih-lebih merusak wilayah. Wilayah Dangiran itu dulu subur, makmur, ayem, tentrem. Tapi setelah si Sagutra maling rampok kecu itu menjadi Demang, sekarang Dangiran itu jadi tempat yang sangar. Nah itulah salahnya. Hanya salahnya siapa? Kowe barang katon salah. Ya sama saya. Ya kalau memang saya sudah dianggap salah di Kadipaten Tunjung Pura, sekarang mau ditunjung juga mau saya. Ditunjung, Pak. Kon minggat dulu. Tundung. Undung wah kae sing kecuk. Undung. Kowe mundung ngeyel. Mundung. Mundungi wong wedok sing ngetengnya. Wah lembung. Meteng, meteng. Sama teman lo, timbul. Orang gugu. Oh ini di depan Gusti Adipati kok. Katanya tinggi temannya. Ya tinggi tapi dulu sekarang kan sudah menjadi pini-pini divisi. Sudah lama di Dangiran. Sudah lama. Bahkan saya sudah mempunyai seorang istri di sana. Tapi mereka selalu mengganggu ketentramanku. Malah ini mau seneng sama garo penjenengan. Ini. Wah. Ya maksud saya itu menolong daripada kesepian. Kan enggak benar begitu. Enggak benar. Kan itu punya suami. Tapi didukung. Dia nikat. Yang nyuruh siapa? Saya juga dukung. Soalnya maksudnya saya kan takut perintahnya. Mohon izin Kanjeng Adipati. Mau apa? Mateni timbul lagi. Jangan menambah dosa kesalahan. Sekarang kamu sudah tertangkap oleh pemerintahan Tunjung Pura. Kamu harus mengikuti hukum aturan di Tunjung Pura. Hukum aturan Tunjung Pura tidak memandang siapa kamu itu sanak saudara atau bukan. Yang jelas melanggar hukum harus mendapat hukuman. Sedangkan Adi Sandi, ya kan? Istrimu dibawa pulang saja daripada kamu berkelana. Tak ambilkan. Istri kok diambil? Gak usah mbok ambil. Ambil. Adipati bahasanya serem ya. Sini ya, tolong diambil. No, kono. Adipati Semarang, Pak. Berbahasa lain Indonesia. Istrimu dan keluargamu yang ada di sini diboyong saja di Kadipaten. Tidak, Kakang. Saya tidak akan kembali ke Kadipaten. Biarkan saya hidup dengan istri saya di desa itu. Saya sudah menyintai rakyat sana. Kalau begitu maksud dan tujuanmu, silakan berada di Dangiran. Bahkan kamulah yang pantas menjadi Demang di Dangiran. Terima kasih. Saya. Mbok lihat ini ngomongnya madep sini kok yang terima kasih sana. Kalian nyek gue, karena ini mukaku di belakang. Hukum sekarang terserah pada kakangku Adipati ini. Iya. Mau diapakan? Monggo. Gak bisa. Ini soalnya apa? Takut? Aku yang ngadepin. Gus Adipati, apa tetap kesalahan saya ini perlu dihukum? Harus dihukum ya, di negeri Tunjung Pura. Jare wani. Timbangan ini dipatah ini. Bukan saya yang harus mengadili kamu. Ada Jekso Negoro. Maka dari itu kamu dan teman-temanmu yang bersangkutan dengan perkaramu dibawa juga ke Tunjung Pura untuk diadili di negeri. Ada Jekso Negoro? Ada. Kalau begitu perkenalan saya mencari pengacara yang sungguh-sungguh bagus di tanah ini. Perlu pengacara? Hah? Enggak. Siapa? Namanya siapa? Enggak saya sebut. Masih dalam rahasia. Pokoknya yang penting ada. Saya mau mengajukan pengacara Marwoto Esa. Marwoto Esa? Iya, pengacara yang handal itu.
Pengacara yang paling ngeyel. Pengacara. Wah, kalau ada hajatan manten itu biasa jadi pengacara Marwoto itu. Marwoto itu sandal banget. Kok sandal? Handal. Sandal. Yang jelas Jasmine, ini dua orang beserta pengikut-pengikutnya dibawa ke Kadipaten Tunjung Buruk untuk diadili. Baik.